Dengarlah suara Ibu. Mendengar Ibu. Dengar, dengar. Nah, baik, kita akan melanjutkan materi kita. Pada yang apa? Minggu kemarin kita sudah belajar tentang pangkat 3, ya kan? Nah. Kita masih di materi bangun ruang pangkat 3. Bangun ruang. Dilihat aja di layarnya lah. Kelihatan lah. Kelihatan. Ya. Nah, kita masih tentang materi bangun ruang. Bangun ruang. Nah, kita ingat kembali dulu kita kemarin belajar bangun ruang tentang apa? Bangun ruang tentang volume kubus dan volume balok. Volume apa yang satunya? Balok. Ya, volume balok. Volume balok. Nah, kita ingat dulu rumus dari volume balok. Volume balok. Rumus dari volume balok. Apa rumus volume balok? Panjang. Rumus dari volume balok dulu. Apa rumusnya? Ada yang ingat? Kali lebar. Panjang kali lebar kali tinggi. Ya, panjang dikali lebar dikali kali tinggi. Tinggi. Nah, itu rumus dari volume balok lah. Kemudian, itu tadi siapa yang bilang Rifat? Rifat kah? Aldi kah? Aldi. Rifat. Nah, ini sekarang Rifat. Nah, ini sekarang Rifat. Ingat, rumus dari volume kubus yang satunya apa rumusnya? Sisi kali sisi. Sisi kali sisi. Apa? Kali sisi. Lah, sisinya ada 3. Jadi bisa kita tuliskan sisi pangkat 3. Sisi pangkat 3. Nah, ingat dulu itulah. Ya. Itu yang dipelajari pada bab bangun ruang kemarin. Nah, dan yang paling harus diingat adalah yang tentang pangkat 3. Itu berguna benar untuk mencari volume kubus. Ingatlah, pangkat 3 mulai dari bilangan yang pangkat 3. Satu. Pangkat 3. Nah, coba kita ingat dulu lah. Nanti ada soal hari ini, jadi harus diingat dulu yang ini dulu. Kan kemarin kita belajarnya aja, belum lagi soalnya. Hari ini kita ada soalnya nanti. Nah, mulai kita ingat dulu 0 pangkat 3 berapa? 0. 0. 0, 0, 0. Kalau 1 pangkat 3? 1. 1 kali 1 kali 1. 1. Kalau 2 pangkat 3? 8. 8. 16. Ah, 16, 16, 16. Iyalah, 8 kan 16. Iya, 8, 8. 8, 8, 8. 8. Iya, 8. 2 pangkat 3 kan sama dengan 2 dikali 2 dikali 2. 2 dikali 2, 4. 4 dikali 2? Berapa? 8. Ya, 8, jadi 8. 8 16 8. Dimana 8? 16. Nah, 8 lah. Kita santai aja. 2 pangkat 3 berarti 8. Kita ingat dulu yang bilangan dari 0 sampai 10 pangkat 3-nya. Kemudian 3 pangkat 3. Berapa 3 pangkat 3? Belum 3. Berapa 3 kali 3? 9. 9 kali 3? 27, 27. 27. 27. Kemudian 4 pangkat 3. 4 kali 4? 64, 64, 64. 16 kali 4? 64, 64, 64, 64, 64, 64. Kemudian 5 pangkat 3. 125. 125. 125. Kemudian 6 pangkat 3. 6 kali 6. 36. 36 dikali 6. 300. Wah. 2. 200. 266. 200. 56. 216. Nah, dia ya. Nah, kemudian
sampai 10, 7 pangkat 3. Kita kesini aja. 4. 7 kali 7, 49 dikali 7. 343. Iya, 343. Kemudian 8 pangkat 3. 8 kali 8. 64. 6. Dikali 3. 40. Dikali 8. Berapa? 64 dikali 8. Ada modang enggak? 8. Ambil 4, kertasnya 8. Dulu. Ini pangun ambil. Belum. 8. 4, 16. 16. 32, 32, 2. 3, 8 kali 6, 8. 6, 4, 8 tambah. 64 dikali 8. 4, 4, 8. Bala 64 dikali 8, ya kan? Iya. Yeah. Nah, 4 kali 8 32, 36. Ya lo. 32. 3. 8 kali 6 50 4 40 4. 48. Ya karena nih lupa nih. Kelamaan enggak sekolah. 6 kali 8 berapa? 40. 6 dikali 8 40. 46. 48. Ya. Pak, santai aja lah, santai. 48 ditambah 3. 51. Iya, 51. Santai aja, jangan tegang. Jadi, 8 pangkat 3 adalah 512. Kemudian 9 pangkat 3. 9 kali 9. 9 kali 9. 81. Dikali 81 dikali 9. Coba lagi di sini nah. 81 dikali 9. 1 kali 9 72. 9. 72. Iya, 72. Jadi 7 2 9. Nah, kalau 10 pangkat 3 ya. Itu adalah 10 1000. Nah, ya. Jadi yang waktu kalian ingat itu pangkat 3 dari 0 sampai dengan bilangan 10. Nah, itu aja yang perlu kalian ingat untuk menghitung volume kubus biasanya. Pasti ada sedang mencatat. Oh, dicatat dulu. Oh iya. Ambil bukunya yang warna buku ada kan Primagama, buku yang warna merah hati adalah. Ada. Bentar, nah, UTW, UTW. Ya, santai aja. Yang master book apa, Bo? Pokoknya ada. Warnanya merah hati rasanya. Buku catatan diambil. Oke, boy. Ditulis kah dulu? Oke. Bo, ini, kemarin Bo. Kemarin terus ini sudah. Ini kah, Bo? Dek. Bukan. Coba lihat. Bukan, mana? Wih. Yang mana? Yang ini. Oi. Yang tebel apa yang tipis? Yang tipis. Bentar, otw. Aduh. Ya. Sip. Dah. Nah, itu. Cari yang bangun ruang, ada babnya. Ya. Yeah. Lipat sudah kah diambil bukunya? Nah. Ya, Bu. Ya, sip. Mati, cuy. Yo, gas. Gas. Yo. Siap. Belum. Tulis aja dulu. Ibu tunggu. Oke. Itu siapa yang belum masuk bo. Itu Aulia kah? Aulia Akbar. Akbar kayaknya, Boy.
Oh ya. Belum anu tuh belum masuk. Akbar mendengar lah Ibu. Bar. Woi, Bar. Bar mendengar lah suara Ibu, Bar. Belum kayaknya tuh belum masuk connect audionya. Woi, open mic, woi. Open mic. Ada satu squad. Sorry, Mak. Ini yang screen-screen ini ditulis apa ini? Yang mana? Ya. Ini yang bangun ruang volume balok 4x ya, kali. Aku kutulis, aku kutulis. Tinggal itu screenshot sementara. Screenshot bisa juga. Coba aja. Kuler, bae. Oh, kuler. Tulis aja, Gin, supaya mudah. Ya, yeah, udah. Baru mendengar lah, Akbar. Dengar, Rai. Oh, dengar, Rai. Dengar. Oke. Oh, mati, eh. Melihat lah layarnya. Tulisannya, lihat, Akbar. Ya. Melihat. Oh, melihat. Pakai audio, Kak Wabar. Ah, tadi ngalih. Eh, ayo. Tadi bersuara nggak tadi? Pakai HP, laptop. Apanya? Tadi bersuara. Eh. Iya, tadi Akbar belum masuk, loh. Ini Akbar baru aja masuk. Ambil bukunya, Bar. Bukunya sudah lah diambil. Sudah. Buku yang merah hati itu, nah. Buku Primagama, Master Book. Sudah. Sudah. Buku tulisnya sudah lah diambil. Sudah. Sudah. Ini kita mengulang sedikit yang pelajaran minggu lalu. Kita ingin hari ini akan latihan soal. Kan kemarin sudah materi. Nah, hari ini kita latihan. Jadi Ibu bahas dulu sedikit materinya. Rehan mana, Rehan? Rehan mana, Rehan? Enggak ada kayaknya. Alas download. Sudahkah ditulis? Sudah. Belum. Oh, belum. Oh ya. Bilang ya kalau sudah ya. Sudah. Nah, kita sudahlah kita jawab dulu yang nomor 1. Kita baca soalnya. Hasil dari 11 pangkat 3 adalah. Nah, kayak apa menghitungnya? 11 kali 11. Iya, 11. Kali 11, kali 11, berapa? 11 kali 11. Kita hitung bersama aja dulu, nah. 11 kali 11, berapa dulu? Jangan dijawab dulu. 1 kali 1. 1. Oh, jangan dijawab dulu. 1. 1 kali 1. 1. 1. 1 kali 1. 1. 1 kali 1, 1. Ditambah. 1 kali 1. 1 per tambah. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2. 1. Nah, berarti sini 1, 2, 1 dikali 11 lagi berapa? Kalikan 11. 1 kali 1, 1, 1 kali 2, 2 kali 1, 1, 1 kali 1, 1, 1 kali 2, 2, berapa? 1 kali 1, 1. Nah, berapa hasilnya? Berapa? 1, 3, 3, 1. 1, 3. Spam ya kan? Nah, jadi jawabannya adalah jawabannya apa? Jawabannya yang B lah. B. Nah. Yang lanang B, spam. Tulis ke dulu atau kada ingat aja kah? Apa, Bu? Tulis ke dulu caranya 11 kali 11 kali 11 nomor 1 dulu itu dulu. Ingat Taylon bye. Ingat aja lah. Oke, kita lanjut nomor 2. 1, 2. 1, 2 kita jawab bersama dulu. Yang nomor selanjutnya baru kalian lah. Yeah. Nah, nomor 2 beda soalnya dengan yang di buku. Nomor 2 beda. Nah, nomor 2 hasil dari 18 pangkat 3 ditambah akar 9.261 akar kubik dari 9.261 adalah. Nah, kayak apa caranya? Kita kalikan dulu yang satu-satu lah, 18 pangkat 3 berapa dulu? Kita
cari dulu 18 kali 18. Kecil 18 dikali 18 berapa? Kalikan dulu. 8 kali 8. 8 kali 8, 8 kali 8. Berapa kali 8? 8 kali 8 64. 64. Akbar mana Akbar nih? Akbar kada ada ke anu. Oi, Bar. Akbar kayak mic-nya tadi mati, mic-nya Akbar tadi mati. Oh, mic-nya mati. Oh. Mati lagi. Akbar, benar Akbar. Mendengar. Oh, mendengar. Dengarkanlah. Halo, tadi kada ada. Ibu kira kada ada. Nah. 8 kali 8 64 tadi. Ingat di sini ingat 6 ya kan? 6. Yeah. 8 kali 1. 8. 8 tambah 6. 2 berapa? 14. 14. Yalah. Ya, ya, ya. 14. Ini 1 kali 8, 8. 1 kali 1. 1. 1. Nah, kita jumlahkan. Berapa? Turun 4. 4 tambah 8. 12. 12. Ingat 1. Hasilnya 3, 2, 4. 3, 2, 4. Dikali 18. Ya, coba Bang, kalikan. Bentar, bentar. Kalikan pang dulu masing-masing berapa hasilnya? Ya, yeah, dong. 8, 8, 6, 16. 16, 16. 8, 16, 24, 24, 24, 24, 24, 24. Oke, oke. Akbar, kadang ada kan suaranya, Nak? Kada bakal suara. Oh, nah, itu ngomong. Nyalakan suaranya, kada mendengar kayak nak. Nyalakan suaranya. Mendengar, Rai. Oh, mendengar, Rai. Bu, sudah, coba sudah. Dulu dikali 324 dikali 18. Jawabannya. Jawaban ulun 5832. Berapa, Ripat? 5832. Nah, Aldi pang berapa? 6.232. Nah, jawaban Ripat tadi 5.832. Aldi berapa tadi? 6.232. 6.000? 232. Jawaban Akbar? Oi, Bar, open mic. Bar. Berapa? B. Ah. B. Pak, berarti maksudnya 5.000. Maksud Akbar tuh 5.583 yang maksudnya oh, tuh. Oh, dia B. Itu kah? Oh, dia 5.583. Nah, kira-kira oh, yang mana yang benar? Jawaban non ganti. Berapa? Nih. Yang nih 5.500. 5.583. 5.583. 5.583. Berarti yeah, ini kada lah. Ada. Yang dikali ini tadi, ini hasilnya lah. Nggih. Okay. Adik. Nggih. Okay. Ya kah? Coba pang kita okay, kita cari 4 dikali 8. Benar lah hasilnya yang mana nih? Dua, nah, beda-beda dua, semuanya nah. 4 dikali 8. 2, 2. Berapa? 32. Nah, ujungnya 2. Nah, 3. Nah, ujungnya 2. Ingat 3. Nyimpan 3 di 2. Situ. 8 kali 8 2. 8, 16 tambah 3, 9. 9, 9. 9, 11. Ingat 1. 8 ya, kali 3. 8, 16, 24. 24. 25, 25, 25. 25. Nah, mepet lah. Ya, 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 ya. 1 kali 4, 4, 2, 3, 3. 8, 6, ya, tambah, turun 2, 9 4. Tambah 4. 13. 13, 3, ingat 3. 1. 1 6, tambah 3, 8, 8, 8. C, boy, jumpannya C. 5, C lah. Nah, ini hanya, ini baru 18 pangkat 3, loh. Ini baru 18 pangkat 3.
5, 9, 8, 6, 3. Satunya. Nah, 9.261-nya ingatlah cara cepat kemarin yang Ibu ajarkan kayak Pak? Lupa. Nah, lupa. Ada. On, asalnya ada mencatat semua. Coba Bang buka. Buka dulu bukunya, buka. Buka dulu catatannya. Yang okay, belakangnya 9. Ya. Ini 1. Ya, tuh, ah, ah. Ini yang Ibu hapus dulu lah. Oh, yang cari ini misalnya 6 tuh dekat dengan angka berapa, nah 9 dekat angka berapa, nah gitu. Iya, yang itu. Tapi lupa ini catatannya waktu lupa, itu kan? Mana ya? Kita ulangi lagi, Kak. Ulang. Ini kan 9.261, ya kan? Akar. Yeah. Akar dari 3 berapa aja. Nah, langkahnya ingatlah, kita yang... bagi dulu 3 suku. Nah, kita pisah. Nah, ingat, Pak. Nah, setelah itu cari ini nah, lihat yang paling paraklon 9 angka 3 8. Yang menghasilkan 9 atau yang mendekati 9 berapa? Kita lihat. Nah, ini nah. Yang mana yang mendekat pangkat 3 yang menghasilkan 9 atau yang mendekati 9 berapa? Yang mendekati 9 8. 2/2. 2. Berarti 2, 3, ya kan? 2. Ya. Berarti gua tulis 2. Nah, 2 di sini tulis 2. 2. Nah, kemudian sudah kan? Ini. Lah, ingatlah. Kayak tadi habis itu lihat yang angka paling ujung 1. Angka 3 berapa yang menghasilkan 1 bilangannya? Coba kita 1. Lihat lagi. Bukan yang ujungnya 1. Yang ujungnya 1 berapa? Kok ada? Yang hasil angka 3-nya ujungnya 1 mana? 1. Ini ujungnya 0. Ini ujungnya 1. Nah, berarti 1. Nah. 21. Yeay. 21. Nah, coba jadi cari hasilnya pasti 21. Nah, berarti cara menjawabnya ini berarti 18 pangkat 3 tadi 5.832. Tinggal tandanya apa ini? Tambah kurang? Ditambah. Tambah dengan 21. Ya, 21. Berapa hasilnya? 5.853. Kagak ada yang benar. 5.000. 5.853. Kagak. Jadi jawabannya adalah D. Nah, sekarang coba kalian sudah ada yang ditanyakan kah tentang ini mencari ini yang tadi? Kadeda, sudah. EZ. Yang lebih mudah. Yang mana yang lebih mudah? Ya itu yang lebih mudah, tidak ada yang lebih mudah lagi. Paling mudah. Enggak ada lagi. Intinya kalian harus ingat ini nah, ini yang harus ingat pangkat 3 dari 0 sampai 10 itu aja yang diingat, yang lain aja. Ya. Tidak.